Ya, maksudnya kalau gue datang apa, pertama pun. Cek, oh iya, so. Sorry dipanggil. Kenapa ya? Gue juga sedih. Ini kita hari ini kembali lagi main bola barengan sama Celebrities FC. Ini gila sih, jadi Sabtu kita main, Senin main juga jadwal biasa. Hari Rabu kita diajak main lagi ini sama pelatnas bulu tangkis. Anak-anak bulu tangkis saya pada main bola. Oke, nice. Jadi, dadah dulu dong sini. Jadi ini kita lagi sparring, ini tapi gue datangnya agak telat juga jadi main kedua juga. Tapi ya maksudnya kalau gue datang pertama pun, oh iya sorry dipanggil. Jangan dong dia yang kebasahan. Jadi kita seru-seruan sekarang lagi udah mulai mainnya rame. Raffi ada, Judika ada, presiden, sekjennya juga ada, Darius lengkap semuanya. Ada Cena main, ada. Oh banyak, Tarik Eljanabi juga main. Ya udah kita lihat aja deh hari ini. Cuman ini ternyata gue udah lama main di Aldiron. Udah bagus, tapi ini adalah salah satu lapang yang gak gede. Jadi dibanding Senayan sama di ya yang lain-lain beda ya, ini kelihatan lebih kecil. Jadi menurut gue lapangan gede aja gue masih kuat kalau cuma lapangan kecil sih. Haus gue sama lapar nih sebenarnya. Jadi ini gue syuting ini pas tadi habis syuting one on one sama Milen Cyrus. Jadi habis olahraga, habis basket, lanjut sepak bola. Tapi ini tayangnya nggak tahu yang mana duluan. Oke? Okay? Ini hujannya lumayan gede, jadi agak genang. Mau beli ini. Ah itu kan? Berhenti loh bolanya. Berhenti. Coba kita tenang dulu, bos. Ayo, bos. Penalti nggak masuk lagi, tapi untung tadi. Gue penalti nggak masuk lagi tadi. Perjuangan kali. Perjuangan gue disia-siakan tuh nggak? Tapi kurang banget tahu awi airnya. Ya, tapi nah, lu di sini enak itu. Dibalas sama tendang gol tadi. Cuman ya itu tadi kalau Pak Pres bilang, Jure bilang itu kita hari ini golnya gol lucu-lucuan. Tiba-tiba kena air berhenti. Ada depan gue ini. Tenang ah. Gitu. Orang kan biasanya spektakuler gol, ya. Kita panigol. Itu yang jarang sekali terjadi. Jarang terjadi dan ya jarang terjadi dan biasa jarang orang tertarik ya sama itu. Yang seharusnya tadi jadi gol malah nggak gol. Lu karena gua ancam masuk penjara lagi sih tadi. Kalau nggak gol masuk penjara. Iya diancam. Iya. Jadi nggak masuk. Bagus ya tebus kali. Untung buat tendangan geledek tadi. Tendangan geledek menyikat air bumi. Lu tau nggak kalau gua udah sebut nama polisi sama dia ada 50% kemampuan dia udah hilang. Aduh, seru. Lu mendingan gua bilang polisi apa TNI?
Gak lah, gue mah sahabat semuanya. Sahabat, kalau udah dimatiin boleh saya ngomong yang lain. Sahabat Bayangkari ya? Iya dong. Oh, Bayangkari terutama ya, bukan Bayangkara ya. Lebih ke Bayangkari. Sama anak-anaknya justru. Bayangkanlah. Asik. Tapi ini anak-anak pelatnas ini yang kanan aja pada bisa main. Pada bisa main. Sama fisiknya bagus. Fisiknya bagus. Fisiknya bagus. Kalau enggak pakai. Dan dia baru tadi gua ngobrol sama beberapa. Ada lagi nih baru sekarang nih dia bisa. Karena kemarin lockdown benar-benar enggak bisa kemana-mana. Sekarang tuh kayak baru di keluar dari kandang, makanya dia main bola, main fisik lah, ya, aktivitasnya ini mulai berjalan kembali. Kalau atlet tuh emang udah ketemu sama olahraga, udah seneng. Apapun itu, apapun. Ya kan ingat kan waktu Jude tiba-tiba main basket, dari penampilan aneh, tapi ternyata bisa. Bisa. Kayak gua sekarang semua orang, apa Ogi main bola? Semua lihat, gak pernah ngomong muji golnya. Semua betis. Ngomongin betis gua terus. Kenapa ya? Gua juga sedih. Mencuri perhatian soalnya itu. Iya, strain. Aduh. Gila. Tapi ini enggak, ini gua mau ngasih tahu buat ini Aldiron. Buat gua lu harus ininya harus bagus nih, apa? Iya, iya, iya. Pembuangan airnya. Kalau di daerah namanya irigasinya kurang bagus. Iya, jadi pengairannya. Pengairannya kurang bagus, jadi kalau bisa masalah transmigrasi sama urbanisasinya lebih bagus. Lebih lu mulai ke fikir-fikiran nih. Nah, urbanisasi airnya ke bawah tuh harus lebih cepat lah. Ke ini aja nih, ke yang mana kek. Tapi gua seneng nih, lu lihat tadi kan gua happy banget. Kayak di kampung main ya pak. Iya, bener-bener gua tadi masih gua langsung ngomong gitu, di saat mainnya gua sempet ngomong. Gua tuh kalau bawa bola, wah pokoknya bawa bola di air gua masih tahu kontrolnya. Karena gua tahu dia pasti berhenti, jadi gua tahan-tahan. Pasti ya. Nggak lari, pasti ketinggalan. Gini-gini aja pak. Beberapa kali bolanya lu masih di kaki. Kalau yang lain tuh kan gini, nunggu bola, jadi bolanya berhenti dia udah keburu lari. Bener, dia bener-bener bisa. Aduh. Kita masih ada babak berikutnya. Yang sakit tapi, tangan apa kaki? Jeflo, oke. Okay. Tadi Jeflo-nya ini cuma karena kedorong sama belakang itu yang bikin ini. Gue tahu dia nggak bisa ngerem. Yang belakang gue juga kayaknya. Iya. Terus kalau dia tadi jatuhnya digiles. Di tengah satu di depan, satu di belakang. Karena orang sandwich. Kalau gue penaltinya kan masih head to head gini. Yeah. Kalau dia udah begini nih. Yeah. Tapi kayak kelihatan sama sekali. Aku lagi lihat yang jauh di mana. Tapi dia balas dengan gol indah. Gol indah di atas air dan shooting gila. Tapi penalti yang pertama itu di atas air ke samping. Itu kayak gue mikirnya kenceng, harus kenceng lah. Kenceng jadi tidak terarah maklum lah. Pak Presadi kenceng tapi terarah. Iya, ini bagus. Ini nih kalau gua lihat nih babak keempat nih. Babak belur gitu. Takutnya mau enggak. Kalau gua pengennya hujan sih. Gua mau saya dulu ini Geraha Musika Ratu kan banyak putri Indonesia nih. Itu dulu. Tidak tahu besok pagi. Lu ngebayangin apa sih? Ya enggak lah, kan gua zaman istri lu putri Indonesia. Kan gua nonton, gua kan milih istri lu. Dia justru muanya. Masih kapatis? Muak. Ini lu putri kan? Putri? Iya, putri impian duduk masih malu-malu. Cuma. Nasi uduk, nasi Betawi. Sambil duduk, ketawa ke TV. Boleh? Ya, ada itunya. Ada ini nih, baru gue baca. Asis siapa? Itu asis siapa? Asis siapa ya? Asis siapa ya? Hiroy. Oh, gue pilih gua. Yang bikin sakit nih sebenarnya bukan pas hujannya. Ini basah gini, nunggu babak berikutnya nih. Ya. Sakit nih, otot ngilu-ngilu udah. Pengen gak sakit dong? Pengen gak sakit. Pijet ya? Tiduran aja di basah-basahan gitu, biar gak sakit. Ya kan jadi biar kerasanya hujan. Kalau kan gini-gini. Bagus, idenya bagus. Bagusan, karena gini. Bagus. Bagusan diem. Rifki, ya bukan gua lagi dong. Stop. Main lagi di babak terakhir. Siap. Suka angin nih kayaknya. Yang kuat dong.
Udah beres. Pertandingan hari ini enggak tahu skornya berapa. Banyak. Tapi ya seru lah ya, seru tadi juga gol-golnya terus ini. Jadi ini adalah salah satu pertandingan persahabatan silaturahmi kalau kita sama tim-tim lain kemarin tim bola ini sekarang sama sebenarnya tim bulu tangkis pelatnas. Jadi tadi kayak foto segala tadi gua bilang bahwa siapa tahu di antara mereka ada yang jadi juara dunia All England, di antara mereka kita doakan. Jadi minimal kita udah punya fotonya. Oke, yuk masuk angin nih kayaknya. Let's go.